Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Siang hari ini tanggal 13 Maret 2021. Saya kebetulan kegiatan Isra Mi'raj di Teluk Bayur. Nah, saat ini saya naik speed. Lagi manaskan speed dulu. Langsung ke Sanggau, Kabupaten Sanggau ya. Perjalanan sekitar 4 jam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon doa dan dukungannya. Ya, ikutin terus perjalanan dakwah saya agar tidak ketinggalan, maka subscribe, like dan share video ini di mana-mana. Untuk terutama tekan loncengnya agar lebih bermanfaat dan tahu kegiatan-kegiatan. Beliau datang ke Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah pada hari ini beliau hadir lagi dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang kedua kali di Masjid Nurul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Bayur Bapak Agus Dari SPDI.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah tadi saya setelah dakwah di Terentang, namun di pertengahan jalan di tengah-tengah laut speed kami mogok macet ya, bukan karena habis bensin tapi kayaknya mesinnya rusak. Nah, tapi setelah kami berusaha untuk mencari bantuan, tapi kadarullah memberi kami ini motor nelayan ya, orang lagi mukat nelayan, membantu kami untuk bisa nyampe ke dermaga terlebih dahulu agar perjalanan dakwah saya tetap berjalan, karena saya harus pergi ke Kabupaten Sanggo dan jarak dari Pontianak ke Kabupaten Sanggo sekitar 4 jam. Nah, kita lihat itu tukang pukatnya. Ya, lagi nelayan. Kami lagi dibantu. Speednya lagi di